mengejutkan. Selamat tinggal Lesti. Rizky Billar pamit ke hati Lesti Kejora. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi dangdut Lesti Kejora. Pasalnya, hubungan Lesti dengan pesinetron Rizky Billar dikabarkan selesai. Padahal sebelumnya, kedua pasangan ini kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen. Bahkan mereka juga kerap memamerkan kemesraannya. Meski banyak yang berharap pelantun tembang Kejora ini naik ke pelaminan dengan Rizky Billar, sayangnya harapan itu seperti harus pupus saat Rizky Billar mendadak malah mendoakan Lesti Kejora dapat jodoh yang terbaik. Hal ini terlihat dari unggahan di channel YouTube Indosiar, di mana Rizky tampak blak-blakap kepada Sheila Purnama yang menjadi host dalam acara tersebut. Sheila pun menyebut sosok yang menjadi pasangan Lesti merupakan orang yang beruntung. Siapa gitu yang beruntung mendapatkan seorang Lesti Kejora, tapi kan semua sudah bareng, kerja sudah bareng, pasti banyak yang mendoakan, ujar Sheila. Seperti menyetujui ucapan sang pembawa acara, Rizky Billar pun membuka suara, ia juga mendoakan Lesti mendapat pasangan yang terbaik selain dirinya. Yang mendapatkan kamu pasti beruntung entar. Kakak doain kamu dapat yang terbaik, nanti kakak juga berdoa semoga kakak juga dapat yang terbaik, kata Rizky Billar. Tak hanya itu, pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Dinda Hau ini pun juga memberikan kode jika Lesti merupakan pasangan yang ge terbaik baginya. Kalau kita sama-sama yang terbaik bagaimana? Terang Rizky, wow kita aminin. Tapi semua sudah banyak yang mendoakan, kalian juga get along-nya bagus banget. Sama-sama merasa nyaman gitu kan, tandas Sheila.